Amber udah. Select your hero. Make the ultimate choice. Raging Potato pakai apa? Ogre of Lin. Hancur udah, tier 1 bawahnya. Tempa Rasa ini masih free farm. Snapfire-nya dibiarin sendirian di atas, tapi ini gak kuat juga kayaknya. Passive-nya di atas, Necrotize mid lane! Mikoto! Mati sih, damage per second-nya gede banget cuy. Udah ignite gini. Malah Mikoto-nya yang bunuh orang. Dia udah ada Urn of Shadow. Dia udah ada Magnetize. Bawah, diambil sama Ember. Harusnya bener-bener kalau ngeliat Temporal Assassin farm. Solo kill Temporal Assassin nih. Belum sih kena slow boulder smash. Blood Riot tetapi ada Ember yang gerak ke bawah. Hello. Searing Chain. Udah keluar Blood Seeker-nya udah pasti mati. Sekian dari siapapun, dari Mochel. Nya harus down, ada swap nggak? Swap! Oh nggak dong, Remnant. Remnant ya, Remnant ya. Masih bisa kabur sekarang Blood Seeker-nya dan bisa dapetin 2 kill malah, bisa dapetin 2 kill. That's a kill. Mid-nya, ada siapa mid-nya? Itu dia. Ada Remnant, ada swap Blood Seeker. Dream Mochel. Fanspool-nya bakal ngorbanin diri tadi, Dream Mochel-nya ketangkep soalnya. Bedeh, gurih, gurih. Gurih banget melt-nya kakak. Lo ngapain? Radiant's middle tower is under attack. Oh, ada rapture lah, dia yang mati dong. Kenapa lo jalan terus? Gak mati ini ya, gak mati. Kanannya udah snapfire ternyata. Oh, Temple Assassin-nya datang. Abang Mikoto, Abang Mikoto, Blood Red gitu keluar. Bodoh ledes tuh. Bool ayamnya ledes itu di melt sama Mikoto kayak begitu sih. Raging Potato juga ikutan magic missile. No, Mikoto ya mati. Perlu Mikoto mati. Agak fucked up nih sebenarnya boom. Tapi itu oke. Tiga orang hilang dari boom. Ken-nya bisa dapetin lagi. 5 orang mati loh, rata boom. Rata boom aja. Dagger-nya udah jadi. Dimajuin dong sama Ember-nya. Cakep. Raging Potato nomor 1. Dia udah ragu setengah mati tuh. Ya. Nah ini baru bisa diambil. Pranohora di belakang. Ada Rubik swap, Ember-nya hampir mati. Ember-nya right click masih bisa Remnant ternyata. Sling Dagger, dia masih punya Sling Dagger, di right click, that's the kill. Mikoto dapetin kill-nya. Blood Seeker terusnya mau Kroshan kayaknya Mikoto, tapi tower-nya bakal dihancurin dulu. Mikoto-nya udah punya DSO, dia bisa langsung lanjut Kroshan, yes. Gue BKB selesai bentar lagi. 11.000 net worth yang dia punya. Waduh. Muntah berak langsung ogre. Sudah segini itu. Tahu. Yobo ini kawannya Rolling Boulder, Max Petersnya keluar. Dan para assassin-nya masuk kayak begitu aja. Lihat nggak tuh Ember-nya di belakang. Beastmaster tapi Ember-nya balik badan lagi di arah aku. Bolak-balik. Ember-nya kemana? Dream Mochel-nya BKB-nya udah nyala. Kanan-kiri oke, kanan-kiri mantap. Mati semuanya. The Next Creation. Aku mati, poinnya ketahuan dan dipping. Ada lang-nya soalnya. Set, jalan terus bang, ada Krono. Iya kan, bingung kan lu. Ya matinya sama diri lu sendiri. Siapa yang membunuh lu? Diri lu sendiri yang membunuh lu. Di dalam Krono, movement speed itu kenceng. Lari-larian di dalam Krono. Di atas, udah ada perang aja tiba-tiba Searing Chain. Premoror di swap magic missile. Diaduk-aduk, embernya diaduk-aduk. Nah, malah pengennya yang mati. Gimana? Temperance-nya jauh posisinya ya. Padahal nggak ada fastest point-nya. Halo bapak double damage nih. Apa kabar aja yang kirim minggu sore ini, kelabu ini, alhamdulillah pak baik. Raging Potato di belakang, lihat Rolling Boulder ke tengah-tengah. Kena Blood Seeker-nya diterbangin kayak begitu aja. Dia harusnya mau ikutan tapi nggak bisa.
Right click terus Pak Kaparasin double damage itu Kaparasin Krono mau keluar. Coba kita lihat ya Krononya apakah ada mati Pak? Lu ngegebuk Necronomicon pasrah kepada ilahi kayak gitu dong baru benar kalau kena rupture ya diem. Eh. Agak bergerak base nggak mati sih harusnya. Harusnya ya, harusnya dia bisa lari nih. Tiat-tiat-tiat buat Seeker 600 RR 4 silinder. GG sih. Udah GG. Masih buyback lo anaknya lo. Gila boy. Mantap boy. Murmi Koto kasih ultra kill, kasih rampage. Rampage ya Bambang. Kasih kayak ngapa lo. Kagak begitu banget sih tuh jadi. Жил до конца, умер как герой. Halo, halo. Saya mendengar ada yang dieback. Saya mendengar ada yang dieback. 80 detik proses point. Void pas gebuk Necronomicon lawak banget. Enggak masalah sih sebenarnya dia gebuk Necronomicon darahnya kurang tadi bisa time walk deh. Isi lagi darahnya kan. Buset. Pedih amat anjir. Bukannya. Buset dibacotin. Orang-orang ngebacotin gue sekarang dibacotin balik sama viewer ya. Luar biasa banget loh kalian. Terima kasih loh. Jadi gak perlu gue bahas. Ini jadi bisa fokus ke match. Ayo udah hancur baraknya udah buka sekarang. Masus koinnya di bawah di Blade Mail. Primal Roar karena Ember ada Blood Red juga. Embernya bakal nge-silence. Is that? Dorong mati. Ember langsung immediate buyback. Langsung dipencet pak buybacknya. Pengen di depan Cast Cute Krono kena 2. Sekarang sampai ada rupture-nya Blood Red. Jalan terus puterin terus. Krononya kakak. Jalan-jalan keliling kota pas kena rapture. Eji, tolong di